Assalamualaikum, selamat pagi pembaca Poskota dan pemirsa Poskota TV. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat. Kembali bersama saya Guru Nara Persada dalam Headline News Harian Poskota edisi Rabu 23 Juni 2021. Beragam informasi menarik akan tetap kami sajikan bagi pembaca setiap Poskota di edisi kali ini. Di antaranya, tingginya kematian akibat COVID-19 membuat penggali kubur di TPU Pedurenan Bantar Gebang, Bekasi, kewalahan. Data yang diperoleh Selasa sebanyak 21 jenazah pasien COVID-19 dimakamkan. Kabid Pemakaman Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi, Yayat Sopian, mengungkapkan sebagian besar mereka yang dimakamkan di TPU Pedurenan berasal dari rumah sakit umum, selebihnya dari luar rumah sakit. Namun ada juga warga yang meminta dimakamkan sendiri karena hasil tes swabnya pada jenazah belum keluar. Berita selanjutnya, berita kriminal. Aksi koboi jalanan terjadi di Taman Sari, Jakarta Barat. Sekelompok orang yang tengah mabuk menembak warga lantaran tidak terima ditegur. Menurut keterangan saksi, pelaku yang berjumlah sekitar 10 orang tengah mabuk-mabukan di depan sebuah masjid dan mengganggu kenyamanan sehingga para pelaku ditegur warga. Lantaran tidak senang, mereka mengeluarkan pistol dan memuntahkan tembakan ke warga. Selain melakukan tembakan, para pelaku juga melakukan penyerangan kepada warga dan merusak mobil, gerobak nasi goreng, serta melukai salah satu warga. Berita utama terakhir yang menjadi sorotan Poskota di edisi kali ini dari peringatan HUT ke-494 tahun Jakarta. Dalam momentum ini, Gubernur DKI Anies Baswedan mengajak seluruh elemen untuk bangkit dan turut serta dalam pemulihan ibu kota akibat pandemi COVID-19. Menurut Anies, optimisme untuk bangkit ini diperkuat dengan sifat masyarakat Jakarta yang terdiri dari para pribadi tangguh dan siap menghadapi tantangan yang ada, termasuk juga kondisi pandemi yang melanda. Anies melanjutkan seluruh masyarakat Jakarta dapat ambil bagian dalam pemulihan kota dengan melakukan hal sederhana seperti menaati protokol kesehatan. Dengan begitu akan mempercepat kebangkitan Jakarta dari pandemi COVID-19. Demikianlah beragam informasi menarik yang kami sajikan di Poskota edisi kali ini. Tentu saja masih banyak informasi lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan. Dan bagi pembaca yang ingin memperoleh berita lainnya, silakan Anda mengunjungi website kami di www.poskota.co.id. Demikian perjumpaan kita, saya Guru Nara Persada mewakili redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Ingat, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.